Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.